Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Di video ini, aku ingin berbagi sedikit gameplay dari game Free Fire. Di sini aku main sama anggota timku dan ada adikku. Ya, adikku ada Josefa tuh. Dia perempuan dan masih kelas 5 SD. Dan di sini aku main sama timku dari One Trophy ya. One Trophy, ada One Trophy Ray, ada One Trophy Woi. Nah, sebelumnya maaf juga teman-teman karena di video ini ternyata suara in-game dan suara suara mic-ku tuh nggak ada teman-teman. Jadi aku akalin dengan cara masukin sedikit musik dan aku kasih sedikit obrolan dan penjelasan di video ini. Nah, di sini karena kita main ranked ya, main ranked match, aku turun di daerah pick. Tadi udah ada sempet beberapa musuh di rumah bolong. Nah, di sini aku langsung majuin musuhnya ya kan pakai shotgun mini, teman-teman. Nah, di sini aku tembak. Miss. Oke, kena satu. Nah, di sini ternyata agak sedikit nge-frame ya, teman-teman. Piku agak nge-lag tadi. Habis itu, habis dari pick, aku beranjak ke daerah Pochinok dan ternyata di sana ada musuh yang menembak. Sengaja mendekat lewat kanan. Ini posisinya nggak punya duel ya teman-teman, jadi agak jauh ngambil jarak. Oke, pas datang ternyata udah kenok. Aku ending tapi damage-nya mantep juga tuh. Dari Pochinok baik lagi ke pick teman-teman. Nah, di situ adikku baca info box, terus aku coba baca zonanya, zona selanjutnya, dan ternyata bener masih dapat di tanda kuning. Oke, pas mau jalan ke Bima ada musuh yang perang di sini. Ternyata udah selesai lagi looting. Itu aku tembakin. Nah, headshot satu, kena satu. Aku hancurin duel dan dapat lagi. Udah dapat 3 kill ya dari pick. Setelah looting, akhirnya kami ke Bima dan di Bima aku lihat satu musuh kan. Ah, di tower tuh ada musuh. Cuman dia masih stay di sana. Aku coba aiming kalau masih lagi. Nah, di sini dapat headshot, tower knock satu. Sini aku turun mau coba ending ya teman-teman. Mau coba ending dan di atas itu ada lagi di UAV itu. Kalau kalian lihat ini. Nah, di sini aku coba ending pakai granat. Tapi ternyata granatnya nggak masuk teman-teman. Lalu aku minta tolong sama si Woi itu untuk ini. Nah, habis itu di atas ternyata ada musuh, udah rame. Lalu di sini aku semakin satu headshot lagi. Lalu dari kawannya ternyata di atas. Aku coba tembak tapi kena panci teman-teman. Jadi nggak masuk damage. Habis itu maju mau hajar shooter. Oh, di kanan pohon ada ini tembak, kenok satu lagi. Misalnya aimnya agak kelewat. Habis itu yang di shooter kenokin adikku, langsung ku balas dengan headshot lagi. Oke, udah 7 kill di sini. Habis dari situ ke Katul atau Mistiwa, dan di sini aku lihat musuh di balik shooter. Aku bilang ada musuh nih, tapi ternyata bukan musuh teman-teman, ternyata tong merah, aku salah lihat. Oke, habis itu naik mobil bareng bertiga ke daerah hangar. Nah, di sini adikku kenok teman-teman karena dia ditembakin terus dia turun. Ada dia udah nggak bisa diselamatkan. Lalu aku cari musuhnya,
ternyata di jembatan. Enggak sulit juga aiming ke arah sana. Nah, di situ ada yang jatuh juga tuh tadi. Oke, di sini aku mau coba ambil mobil monster ya, karena nggak enak nembak dari sini. Nah, ini aku coba ambil mobil monster, tapi ada yang nembakin aku dari belakang. Akhirnya aku putuskan untuk urus yang di rumah putih biru itu dulu. Nah, di sini musuhnya masuk zona ya. Lalu aku bokong dia. Tembak sekarat knock satu lagi di sini. Oke. Habis itu di sana cukup kesulitan nampaknya. Habis itu aku tolong. Dalam main sekarat. Nah, habis itu dapat si Woi kalau nggak salah itu ketok dia. Habis dari hangar kami pindah ke Bima lagi. Di sana mereka perang dua temanku. Pas aku mau regroup ternyata aku ditembakin juga dari belakang teman. Pakai VSS wipernya. Nah, di sini aku berhasil dapetin kill lagi. Sana si Rai udah di end, sedangkan si Woi masih aman di bawah sana. Nah, di sini aku mau coba untuk regroup ke Woi. Cuman di bukit sana itu ada musuh, jadi aku nggak bisa untuk turun ke bawah. Mungkin bakal mati. Jadi aku putusin untuk naik lagi. Nah, habis naik aku bilang sama Wei kita ketemuan di kanan aja ya. Oke, aku jalan ke kanan. Nah, di sini di rumah Elatus tuh lagi perang ya. Ada musuh lagi perang. Wei udah nembak, aku masuk. Udah mati dua orang. Sisa 6 orang ya, rata-rata. Ini aku dapetin kena satu. Tapi aku nggak berhasil nge-end karena itu aku lemparnya pakai flashbang. Oke, si Woi udah mati ya tadi karena dia kena pick. Sini aku lempar flashbang lalu aku coba maju. Nah, di sini aku dapat knock satu ya kan. Abis itu aku mau naik tangga tapi ternyata gagal temen. Dan ini juga mau nembak tapi gagal juga, akhirnya nggak dapat apa-apa. Turun lagi deh. Di sini aku coba ngepik kiri, cuman di sana ada dua orang. Lalu aku coba ambil mayat di bawah, mau cari cool wall, cuman ternyata enggak. Di sini satu udah turun, aku coba tembak, cuman enggak mati. Dan di sini di atas rumah El sebenarnya masih ada ya teman-teman. Jadi di sini aku lagi dengerin step, dia lagi di sisi mana. Jadi aku tunggu dia turun dulu. Dan di sini aku ngikutin step dia teman-teman. Sebenarnya nih ini ada suara step. Nah, ini dia mulai mau turun, aku tungguin sampai ada suara loncat. Gak lama dia loncat, langsung aku tembak. Bisa dua berarti ya, bisa dua. Di sini posisinya satu lawan satu lawan satu. Nah, di situ musuhnya udah mati satu, jadi aku tinggal satu lawan satu. Udah 10 kill di sini. Musuh terakhir ada di balik wall dan tembak. Oke, dia teman-teman. Nah, jadi itu aja sedikit cuplikan gameplay dari aku sama teman-teman dan adikku teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share video ini. Jangan lupa di subscribe juga channelku. Sampai jumpa di video berikutnya.